warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Ida Novita. Yeay. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Kemarin aku dibeliin mama aku baju lebaran couple. Jadi aku beli baju lebaran couple sama mama aku berdua. Gimana, kalian penasaran gak baju apa sih yang aku beli? Yang aku beli cuma harganya 100 ribuan. Terus aku beli di mana sih? Penasaran kan? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Buat yang belum subscribe, aku tunggu 5 detik dari sekarang buat subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, makasih yang udah subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng supaya kalian tahu kalau aku buat video Shopee haul terbaru ataupun kajian Ramadan ataupun yang lain-lainnya. Buat kalian yang penasaran juga di mana aku beli Bergo Mariam ini, kalian bisa cek video aku sebelumnya mengenai Shopee haul Bergo Mariam termurah dan syar'i. Kalian bisa lihat linknya di atas ini. Oke teman-teman, kita langsung unboxing paketnya ya. Aku liatin dulu ke kalian paketnya ini. Tara, ini paketnya. Aku beli paketnya di CDC Models. Nah, ini isi paketnya ada dua teman-teman. Ada baju aku dan baju mama aku. Oh iya teman-teman, kemarin tuh aku kebetulan belanjanya di hari pertama Ramadan. Tapi karena CDC Modelsnya tuh lagi libur, jadi agak dipending beberapa hari setelahnya baru dikirim. Nah, ternyata lewat secepat dari Bandung ke Palembang cuma 2 hari teman-teman. Padahal aku khawatir karena kemarin katanya ada bacaan PSBB katanya. Kalau PSBB kan bakal ditunda 3-4 hari. Ternyata kalau pakai si cepat dia on time kok teman-teman. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung aja unboxing paketnya. Aku ambil gunting dulu. Tara, kita buka ya. Maaf guys, tangan kiri ya. Kita hati-hati ya, nanti kena baju. Nah, udah kebuka nih, Tara. Ini dia dalamnya. Buka ya. Nah, balik teman-teman. Nah, ini dia yang aku beli, Tara. Ini sama ya teman-teman, sama bajunya. Karena aku memang couple. Oh iya. Nama tokonya, aku ulangin lagi, nama tokonya CDC Models. Memang aku ataupun teman-teman aku tuh memang sering beli di situ. Bajunya memang bagus-bagus teman-teman dan murah. Oke teman-teman, harganya 118.000. Buruan deh kalian beli karena ini namanya Ramadani Dress. Itu tuh cepet banget habis karena banyak peminatnya. Dan ini ada dua warna, warna putih dan warna hitam. Dan aku milihnya warna putih kan. Oh iya teman-teman, sesuai keterangannya, dia tuh material Tory Board Mix Border. Tory Board Mix Border. Detail ukurannya, ini lingkar dadanya 110 cm. Wow, gede banget teman-teman. Aku biasa pakai 100, tapi gak apa-apalah. Panjang tangannya 56 cm, panjang dressnya 125 cm. Itu pas banget karena aku biasa potong baju kayak gitu pendeknya. Dan warnanya ada black dan white. Dan aku beli yang white. Oke teman-teman, langsung aja kita buka. Oh iya teman-teman, ini hanya ada satu ukuran ya. Jadi kita buka satu aja. Mulai buka. Tara, ini dia bajunya. Nah, ini dia teman-teman bajunya tuh. Ini kalau bagian sini model V ya teman-teman, model V.
bahannya tadi. Nah, di sini ada bordirannya semua ya. Ada bordiran-bordirannya. Di sini juga bordiran. Full bordir sesuai foto kok. Kalian bisa lihat nyamain. Fotonya udah aku tulis di sini. Gambarnya udah aku taruh di sini. Sama enggak sama aslinya? Nah, bawahnya model tingkat-tingkat gitu, ngembang banget teman-teman tuh. Lebar banget. Tangannya juga bordir. Nah, tapi dia ini dalamnya kayak gini, guys. Bordirnya tempelan. Ini bagian dalam ya. Tuh, bordirnya tempelan gini. Nanti kalau dicuci dia hilang ya. Kayak gininya ya. Iya enggak? Biasanya dia kalau udah dicuci yang kain-kain ini tuh, kertas-kertas ini hilang. Bagus kok. Nah, ini dia teman-teman. Gede banget ya perasaan aku, tapi enggak tahu deh kalau aku pakai gimana. Dan teman-teman, di dalam baju ini ada warna kuning, hijau, merah. Merah, kuning, hijau, di langit ini biru. Gak ada sih warna birunya, merah, kuning, hijaunya aja. Nah, jadi aku punya beberapa rekomendasi jilbab untuk baju ini. Aku ambil dulu ya. Tara, aku udah nyiapin beberapa rekomendasi jilbab untuk aku coba kira-kira cocok nggak sama bajunya. Yang pertama yaitu warna abu-abu, ini pashmina. Yang kedua ini segi empat, warna hijau ya, hijau-hijau, toska. Yang ini warna krem, ini jilbab pashmina langsung karena aku nggak ada pashmina yang itulah, yang nggak langsung. Dan ini warna hitam. Biasanya kan hitam tuh apa? Netral gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita coba gimana bagusnya baju ini di aku. Oke, langsung aja. Hai teman-teman, ini sekarang aku udah pakai jilbab warna hitam ya. Tapi kalau misalnya aku tuh nggak punya jilbab hitam polos, jadi aku ada motif-motifnya gini. Tapi lebih baik kalau kalian pakai jilbab hitam, bagusnya yang polos ya teman-teman. Kalian lihat ya gimana aku udah pakai jilbab warna hitamnya. Oke teman-teman, sekarang aku udah coba pakai pashmina yang abu-abu. Meskipun di sini nggak ada warna pashmina, meskipun di sini nggak ada warna abu-abunya, tapi aku cobain ngestylenya sama pashmina abu-abu. Tapi dia udah masuk gitu teman-teman. Kita lihat. Oke teman-teman, ini udah aku ganti sama jilbab pashmina instan yang warna krem. Dan dia lebih nyatu gitu teman-teman. Bagus kan? Jadi baju ini tuh bisa di match pakai jilbab warna apa aja. Bisa marun, bisa hijau, bisa krem. Bagus-bagus semua.
teman-teman, ini udah aku cobain sama jilbab yang warna ijo. Gimana? Kan ada warna ijo-ijonya juga tuh di sini. Oke teman-teman, itu dia beberapa rekomendasi jilbab untuk matchingin sama gamis Ramadhani dress ini. Jadi buat kalian, kalian terserah deh mau matchingin dengan warna apa aja, itu hanya beberapa rekomendasi. Kalau kalian kurang suka warnanya, kalian bisa matchin sendiri ya sama warna kesukaan kalian. Oke teman-teman, sekian dulu Shopee haul dari aku dan unboxing dari aku. Tunggu Shopee haul aku yang selanjutnya, karena aku ada beberapa beli juga barang-barang yang baru, karena aku hobinya belanja. Yeay. Semoga channel aku bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga itu bisa menjadi rekomendasi baju lebaran kalian. Buat kalian yang pengen aku buat video apa, kalian tinggal komen di bawah, komen di kolom komentar ya teman-teman. Cukup sekian dari aku, terima kasih sudah nonton sampai habis. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.